Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya mau ngebahas sedikit review tentang Toyota Calya 2019, tapi yang belum facelift. Udah saya pakai, bahkan udah perjalanan Solo Jogja 3 hari ya, berarti udah 3 hari kalau nggak salah ini. Karena di konten sebelumnya saya udah ada upload di hari pas mobil ini datang ke rumah, yang judulnya Calya baru untuk bayi Audrey. Oke, selamat menyaksikan, enjoy. Toyota Calya yang kami pilih ini tipenya G, karena yang tipe Matic itu cuma ada satu tipe G. Kalau tipe di bawahnya itu ada tipe E, bedanya sih cuma nggak ada, yang saya tahu sih ya, nggak ada fog lampnya. Terus apa ya, itu aja sih yang saya tahu. Untuk kelengkapan audio, standar pabrik udah ada Bluetooth, udah saya coba kemarin, bisa ada USB, ada aux in, radio, masih ada CD di sini. Jadi yang masih suka ngoleksi CD audio original, pasti suaranya lebih bagus daripada MP3 USB ya. Untuk kompartemen AC masih seperti kompor ya, manual gini, bukan tombol-tombol gitu. Terus kalau untuk spion, udah spion elektrik tapi belum bisa buka tutup seperti facelift. Nah, perbedaan antara yang Calya yang sekarang ini, yang ini, dengan yang facelift adalah spionnya yang udah bisa buka tutup, lampu depannya udah LED, kalau ini kan masih halogen biasa. Lalu ada indikator lampu di bagian transmisi. Kalau yang non facelift kan belum ya. Ini coba saya hidupkan lampunya ya. Ini tetap nggak ada pencahayaannya, hanya di bagian AC aja pencahayaannya. Saya matikan lagi. Lalu untuk bagian console box di tengah nggak ada ya, beda dengan yang Camry. Udah laku kejual kemarin Camry-nya. Sebenarnya ada custom online shop, harganya 200.000 console box tengah ini. Untuk kanan kiri ada konsol, itu untuk botol ya, botol kecil. Sebelah kiri ada 2, sebelah kanan juga ada 2. Lalu sebenarnya di sini ada tempat sih, tapi untuk apa sebenarnya nggak tahu. Kalau dikasih untuk uang kayaknya takut jatuh. Dan di sebelah sini biasanya sih saya taruh untuk handphone ya, kadang handphone, kadang karcis parkir. Lalu ada dashboard, lumayan luas, bisa muat untuk tongkat tol. Lalu untuk AC ini, pertama waktu ke gudang Toyota saya kaget ngelihat, wah udah double blower ya pak ya. Ngomongnya belum, lola ini apa? Ternyata ini semacam blower, jadi semacam kipas aja yang mengantarkan AC bagian depan ini ke bagian belakang. Jadi ini ya ada angin dinginnya juga sih. Cuman di sini bukan freon, hanya kipas saja, blower. Itu info yang saya juga baru tahu. Karena masuk akal juga sih kalau ini ada freon blower. Mungkin Avanza nggak laku kali ya. Oke, ini masih sama bagian kanan kiri, mobil Jepang biasanya yang lampu bagian kanan, wiper bagian kiri. Kalau Eropa kan biasanya lampunya di sini, terus bagian sennya di kiri, wiper juga di kiri. Ini satu lagi yang unik yang baru saya tahu adalah handrem-nya ini. Kalau misalnya lampu merah atau macet lama,
saya kan punya kebiasaan kalau handrem-nya saya tarik. Nah, begitu kalau misalkan turun, posisi punggungnya tuh agak ke bawah dikit, lalu sambil saya ke D. Kalau biasanya mobil Matic sebelum-sebelumnya kan posisi masih sender di jok, masih bisa turun ini. Tapi kalau ini harus membawa badan saya ke depan. Unik. Kita lanjut ke bagian kedua atau baris kedua. Nah, ini penampakan di baris kedua Toyota Calya sebelum versi faceliftnya. Jadi ini tadi yang sudah saya jelaskan, ini blower ya, bukan freon AC, tapi sebenarnya dingin karena dia menghantarkan AC depan ke bagian 2 dan bagian ketiga. Ada 3 shaft ini, jadi bisa 7 seater, cuman saya jarang sekali, biasanya malah bawa barang dagangan, jahitan batik. Oke, baris kedua ini ada terminal chargernya, jadi ada 2 baris, depan satu ada, di tengah juga ada. Kanan kiri ada untuk botol, 1, sana juga 2. Nah, ini kalau untuk kantong jok cuman ada di sebelah kiri, yang sebelah kanan nggak ada. Mungkin untuk menjaga kenyamanan si driver, takutnya kalau membawa barang banyak drivernya nggak nyaman. Ini tadi lupa saya jelasin ada armrest ya, jadi ini sebenarnya kayak jok nyambung ya, kalau Calya itu armrest sedikit kurang nyaman armrestnya karena harus sedikit mundur kalau mau nyender, jadi nggak sampai, mungkin kalau armrestnya lebih panjang tangannya bisa lebih nyaman untuk nyender. Lanjut ke baris ketiga, di sini joknya saya lipat ya, cuman seandainya nggak dilipat, ada fasilitas console box untuk botol dan naruh barang di sebelah kanan dan kiri. Cuman dia nggak difasilitasi terminal charger. Lumayan luas. Sudah ada wiper belakang. Satu lagi yang sedikit membuat saya kurang nyaman adalah tidak adanya tombol volume dan next previous fasilitas head unit ya. Karena di Toyota Agya pun sebenarnya udah ada, di Calya tipe tertinggi pun ini tidak ada fasilitasnya. Untuk display odometernya pun harus manual seperti ini. Oh, rata-rata konsumsi BBM-nya terakhir 13 km per liter. Pernah kemarin waktu Solo Jogja, kemarin tembus 15, sekian kilometer per liter. Lumayan irit. Eco on. Udah ada 350 km. Oke, mungkin itu aja review singkat yang sederhana mengenai Toyota Calya yang non facelift. Sebenarnya nggak begitu beda jauh sih ya sama yang facelift. Cuman yang membedakan sebenarnya LED-nya itu yang bikin viral, karena katanya dari kontennya Om Fitra Eri, LCGC yang sudah dikasih LED itu baru Sigra dan Calya yang bulan ini baru keluar. Lalu untuk ya kenyamanan sih sebenarnya ada penerangan di bagian transmisi, tapi itu nggak begitu penting lah sih sebenarnya. Sebenarnya yang lebih bikin nyaman adalah tombol di setir ini, untuk nggak perlu kita maju ke depan untuk ke head unit itu nggak perlu, jadi cukup di setir. Oke, itu aja
Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Halo guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like dan subscribe channel ini ya, untuk perkembangan channel yang lebih baik. Terima kasih.